Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah wa ashhadu anna sayyidana Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Ba'athahu Allahu kafatan lin-nasi bashiran wa nadhira. Muslimin muslimat yang dirahmati Allah. Di antara tasawur-tasawur penting yang melibatkan kehidupan manusia itu sama ada atas jalan yang betul atau tidak, jalan iman atau jalan kufur, jalan taat atau jalan neraka kepada Allah Subhanahu wa taala, amat bergantung kepada tasawur al-hidayah, gambaran kita tentang apa dia hidayah, apa dia petunjuk yang kita sebut selalu ihdinas siratal mustaqim. Ihdina, beri hidayah kepada kami, beri petunjuk kepada kami, bagi tahu jalan kepada kami. Siratal mustaqim, jalan lurus, jalan kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita minta tidak pernah berhenti minta hidayah dalam kataan ihdinas siratal mustaqim. Dan Allah beritahu kepada kita, qul inna hudallahi huwal huda wa umirna linuslima li rabbil alamin. Al-An'am ayat 71. Qul, kamu katakanlah kepada manusia, wahai Muhammad, sesungguhnya hidayah yang datang daripada Allah, petunjuk yang datang daripada Allah, huwal huda, itulah petunjuk yang sebenar. Jangan kamu ragui wahyu Allah, Al-Quran yang sampai kepada kita, sunnah-sunnah yang sahihah sampai kepada kita, itu adalah hidayah Allah. Wa umirna, selepas hidayah turun sampai kepada manusia, kita semua diarahkan, disuruh, diperintahkan, linuslima li rabbil alamin, menyerah diri, islamul wajh, perbetulkan arah tuju kita kepada agama Allah, terima dengan tidak melawan hidayah yang sampai daripada Allah Tuhan sekalian alam. Maka betul dengan itulah, maka dia katakan bahawa fa'aqim wajhaka lid-dini hanifa fitratallahi allati fatarannasa 'alayha la tabdila li khalqillah dhalika ad-dinul qayyim walakin aksaran nasi la ya'lamun. Ar-Rum 30. Setelah kita nak jelaskan ataupun senang faham, insan perlu kepada hidayah,
Hatta Nabi kita sendiri pun, wa wajadaka dhalan fahada, wa wajadaka, dan kami dapati kamu wahai Muhammad, kata Allah, dhalan, kataan dhal itu mencari-cari hidayah, mencari-cari Tuhan yang sebenar, mencari agama yang sebenar. Fahada, maka Allah bagi hidayah, Allah bagi petunjuk, dan Nabi menerima petunjuk dan menerima Islam sepenuhnya. Fa'aqim wajhaka, maka perbetulkan, luruskan mukamu. Perkataan wajhaka, arah tuju, matlamat hidupmu, sasaran yang hendak kamu tuju dalam hidup ini ialah agama Allah. Tupa'aqim wajhaka lidini, perbetulkan muka kita, arah tuju kita dalam hidup ini dengan menjadikan agama itu di hadapan kita dan kita di belakang agama. Kita menurut perintah-perintah agama, kerana agama untuk memerintah dan bukan diperintah. Hanifan, bukan sekadar ikut, bukan sekadar agama di hadapan saja, dengan syarat hanifan, suci bersih hatinya, niatnya beragama kerana Allah, berjuang mempertikaikan agama kerana Allah. Kalau ini berlaku, Allah Ta'ala sebut dah, fitratallahi allati fataran nas 'alaiha. Allah buat agamanya disebut sebagai dinul fitrah. Agama yang suci, tidak ada sebarang kekotoran yang tidak kena padanya. Dan manusia Allah Ta'ala buat insanul fitrah. Sebab Nabi sebut kullu maulud yuladu 'alal fitrah. Semua anak yang dilahirkan manusia ke dalam dunia ini pada awalnya, zaman lahirnya, lahir dalam keadaan fitrah. Fitrah maknanya boleh dibentuk, dia mudah dibentuk, dia suci macam kain putih. Kain putih boleh diwarnakan dengan warna apa pun, corak apa pun. Macam orang buat kain batik, mesti dasarnya kain putih. Nak buat corak kelagai, corak apa, bergantunglah tuan punya corak. Kepakaran membuat corak, makin cantik dia buat, makin menarik. Makin menarik, makin mahal harga. Kalau tidak pandai corak, mungkin jual pun tidak laku. Yang penting, fitrah itu, Allah itu. Nah, sebab itu maka hadis tadi katakan, fa'abawahu yuhawwidanihi au yunassiranihi au yumajjisanihi. Anak lahir dalam fitrah, suci. Diterima dengan suci pun ya, macam kain putih pun ya. Fa'abawahu, maka dua ibu bapaknya lah yang akan mencorakkan kainnya itu. Yuhawwidanihi, nak bentuk dia jadi Yahudi pun boleh, Nasrani pun boleh, Majusi pun boleh. Maka dengan sendirinya Islam lagi-lagi boleh. Pasal? Pasal? Insan dijadikan fitrah, dia sesuai dengan Islam. Nah, sebut yang sebut tadi, fitratallahi allati fataran nas 'alaiha. Islam Allah buat agama fitrah, agama suci. Siapa yang akan mencorakkan agama ini? Datang ayat sibghatallah, wa man ahsan billahi sibghah wa nahnu lahu 'abidun. Sibghatallah,
Islam itu dicelup oleh Allah, diwarnakan oleh Allah dengan warna yang sesuai dengan manusia. Asal meragam hukum hakam, apa sahaja yang bercambah dalam Islam itu sibghatullah, Allah yang membuat celupan. Wa man ahsan minallahi sibgha, siapa lagi yang lebih cantik celupannya, kelagainya, warnanya, adunannya, susunannya, siapa lagi yang lebih baik cantik daripada Allah Subhanahu wa taala dalam acuankan melakukan corak warna agamanya. Wa nahnu lahu abidun, dan kita tunduk, kita beribadat, kita patuh kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka balik semula tadi, dia katakan fitratallahi allati fatara an-nasa 'alaiha, Islam yang ada, Quran yang ada, itu celupan Allah kepada kita. Memang cantik, memang sesuai dengan manusia. Wa nahnu lahu abidun, kita tunduklah, kita patuhlah kepada Allah Subhanahu wa taala. La tabdila li khalqillah, jangan ubah agama Allah, jangan ubah hukum-hukum asas agama Allah. La tabdil, jangan tukar. Dhalika dinul qayyim, agama dengan celupan Allah tadi, dengan penentuan Allah tadi kepada agamanya, fitrah kita sebagai fitrah, jangan tukar, berpegang dengan itu. Dia panggil dhalika dinul qayyim, itu dia agama yang lurus. Agama itulah yang patut menjadi pegangan amalan, komitmen ke semua manusia. Tapi Allah akhirkan ayat tadi dengan walakinna aksaran nasi la ya'lamun, akan tetapi kata Allah, kebanyakan manusia tidak mengetahui. Tidak mengetahui dengan maksud hidayah yang sampai kepada dia, dia tidak tahu kata itu hidayah Allah. Agama yang sampai kepada dia, dia tak merasakan itu sebagai petanda kata Allah Subhanahu wa taala memberi hidayah kepadanya. Inna hadainahu sabila imma syakiran wa imma kafura. Inna a'tadna lil kafirina salasila wa aglalan wa sa'ira. Allah beritahu lagi, sesungguhnya kata Allah, kami hadainahu, yang memberi hidayah kepada insan. Hidayah apa? Jalan yang patut dia lalui. Allah tidak memaksa dia masuk Islam. Allah hanya bagi hidayah kepadanya, kepada kita, jalan. Ada dua jalan. Imma syakiran wa imma kafura. Jalan bersyukur kepada Allah dengan makna jalan beriman dengan Allah. Sebab Quran menggunakan la in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna adabi la syadid. Kalau kamu syukur, kami tambah nikmat. Kalau kamu kufur, azab kami teruk. Maka kemuncak daripada syukur itu beriman dengan Allah. Imma syakiran, sama ada dia beriman sungguh dengan Allah Subhanahu wa taala, atau kafur, atau pilih jalan kufur. Kesemuanya terang. Dan diberitahu lagi kita, inna a'tadna lil kafirina salasila wa aglalan wa sa'ira. Kalau kamu pilih jalan kufur kepadaku, kata Allah,
kami sediakan kepada mereka itu kufur. Salasih, rantai-rantai yang amat panas. Wa aglalan, belenggu-belenggu yang amat panas. Wa sa'ira, neraka sa'ir yang menyalanya amat kuat dan garang. Dalam beriman jelas, innal ladhina amanu wa amilu salihati kanat lahum jannatul firdausi nuzula. Sesungguhnya orang-orang yang memilih untuk masuk dalam golongan orang yang beriman dengan Allah Subhanahu wa taala dan beramal dengan amal yang soleh, mereka akan dianugerahkan syurga, syurga-syurga tempat mereka tinggal yang penuh dengan nikmat. Sejelas itu Allah sebutkan, alladhi khalaqani fahuwa yahdin walladhi yut'imuni wa yasqin wa idha maridtu fahuwa yashfin. Alladhi khalaqani, Allah yang menjadikan saya, menjadikan kita, fahuwa yahdin, dia bagi petunjuk. Dialah Tuhan yang beri makan kepada kita, memberi minum kepada kita. Wa idza maridtu, kalau kita sakit, Allah lah penyembuh yang sebenar. Kesembuhan hanya milik Allah. Manusia memilih ikhtiar untuk penyembuhan penyakit. Allahumma antas syafi la syifa illa syifa'uka. Ya Allah, kamulah maha penyembuh. Tak ada kesembuhan mereka yang kamu izinkan untuk sembuh. Kalau itulah nikmat yang kita dapat, dahlah nikmat penciptaan kita. Hidayah pula kepada kita. Fahuwa yahdin. Itu dikatakan, wa in min ummatin illa khala piha nazir. Tidak ada suatu umat pun dalam hidup ini yang tidak ada petunjuk kepada mereka, tidak ada nazir kepada mereka. Walaqad ba'asna fi kulli ummatin rasulan an ya'budu Allah wa yajtanibu at-taghut. Faminhum man hadallah wa minhum man haqqat alaihim ad-dalalah. Allah Subhanahu wa taala telah mengutuskan tiap-tiap umat hidayah. Laqad ba'asna, sesungguhnya kata Allah, telah kami utuskan fi kulli ummatin, tiap-tiap umat dalam dunia ini, rasulan, rasul Allah. Rasul juga bermakna pesuruh Allah, petugas-petugas yang mengajak manusia kepada agama Allah. Rasulan, apa dia rasul bawa? Ani'budullah, pokok yang besar sekali, berabdilah kepada Allah, berhambakanlah diri kita kepada Allah dengan taat kepada Allah. Wajtanibut taghut, dan jauhkan diri kamu daripada taghut. Taghut panjang perbahasan. Syaitan juga taghut. Orang yang mengajak kita melawan Allah Ta'ala juga taghut. Macam Fir'aun sebagai contoh. Izhab ila Fir'aun innahu tagha. Wahai Musa, kamu pergi kepada Fir'aun, ajak dia kepada aku, kepada Allah. Dia telah taghut. Dia telah melampau. Dia menolak hidayah. Jadi kalau ayat mengatakan bahawa datang hidayah, ani'budullah, ajak manusia sembah Allah,
Wajtanibu taghut, jauhkan diri daripada sesuatu yang menghalang kamu untuk menjadi hamba kepada Allah. Faminhum man hadallah. Dari umat tadi ada yang menerima hidayah, yang itu dipanggil hadallah. Allah bagi hidayah kepada dia, dia terima hidayah Allah Subhanahu wa taala, bertuahlah dia. Wa minhum man haqqat alaihi dhalalah. Yang lain pula yang menolak hidayah, tak menerima agama Allah, tak terima hukum Allah Subhanahu wa taala, ataupun terima separuh-separuh, tolak separuh-separuh, itu kesemuanya lambang kepada ad-dalalah, sesat. Atas itulah kita mengajak insan ini jangan menolak hidayah Allah Subhanahu wa taala. Jadi gunakan ayat lagi sekali, ayat lain, fa aqim wajhaka lid-dinil qayyim min qabl an ya'ti yawmun la maradda lahu min Allah yawma idzin yasadda'un. Ini surah Ar-Rum ayat 43. Diulang dengan makna fa aqim wajhaka, hendaklah kamu betulkan, kena cek lagi sekali, perbetul balik agak tuju yang kita tuju dalam kehidupan ini, nak dapat apa, nak buat apa, yang penting Allah mengarahkan kita betulkan matlamat hidup kita, arah tuju kita kepada Allah, menerusi agama Allah, agama yang qayyim, yang amat lurus. Min qabli an ya'tiya yaum, jangan tangguh sampai datang kepada kamu suatu hari yang kamu tidak boleh menolak hukum Allah kepada orang yang menolak agamanya. Yauma idzin yasadda'un, pada hari itu kamu akan berpecah belah dan akan menanggung kesiksaan yang amat teruk. Man kafara fa alaihi kufru wa man amila salihan fali anfusihim yamhadun. Sesiapa yang menolak hidayah tadi tidak mesti menolak, mungkin tidak menolak tentang keimanan kepada Allah Subhanahu wa taala, tapi menolak yang di bawah dengannya, peraturan-peraturan Allah, hukum-hukum Allah, undang-undang Allah Subhanahu wa taala, itu yang ditolak. Apa saja yang ditolak itu, dia menanggung kerugian atas diri dia. Wa man amila salihan, setiapa yang menerima hidayah tadi dengan melakukan amal-amal yang soleh, bali anfusihim yamhadun, mereka telah menyediakan untuk diri mereka kehidupan yang amat cemerlang pada hari kiamat. Karena itulah Allah telah menyediakan kepada manusia agama yang ready made, semua telah sempurna. Sebab agama ini dia ciptaan Allah. Kalau ciptaan Allah, dia Allah itu sifat asasinya, dia maha sempurna. Al-kamalillahi wahdah. Yang nama kesempurnaan itu hanya milik Allah Subhanahu wa taala. Dia buat apa pun tidak cacat. Tengok contoh, kita tengok kalau kita baca suratul mulk. Alladhi khalaqa sab'a samawatin tibaqa. Ma tara fi khalqir rahmani min tafawut. Farji'il basara karratain. Farji'il basara hal tara min putu. Sumarji'il basara karratain. Yanqalib ilaikal basaru khasi'an
wa huwa hasir. Kita dah merenung ayat seperti ini, iaitu dia katakan bahawa dialah Allah yang menciptakan 7 petala langit. Kamu tidak akan dapat melihat, kamu tidak akan berjumpa dalam kejadian Allah yang Ar-Rahman itu sesuatu yang tidak berimbang, sesuatu yang cacat. Farji'il basara, lihat balik, perhati balik, periksa lagi sekali, adakah kamu nampak sebarang kecacatan, putus, retak-retak, tak sesuai. Sumarji'il basara karatain, ulang lagi, kaji lagi, buat teropong-teropong yang sophisticated, tengok cakrawala, tengok bintang, kalau boleh tengok langit. Yanqalib ilaikal basaru khasian, pandangan kamu itu yang nak carikan kecacatan daripada kejadian Allah Subhanahu wa taala akan balik semula kepada kamu dalam keadaan penuh kekecewaan kerana kamu tak dapat mencarikan sebarang kelemahan kecacatan daripada kejadian Allah Subhanahu wa taala. Kalau langit yang begitu besar tak ada cacat, tak ada retak, cakrawala yang begitu banyak, tersusun rapi, indah, masing-masing kullun fi falaki yasbahun, semua ada orbit, bereda pada orbitnya sahaja. Berapa lama dah bumi kita beredar di orbit dia, mengelilingi diri dia dan mengelilingi matahari, masih tidak kurang, tidak lemah. Itulah dia peredaran dia, berapa bilion tahun dah, tak tahu baki lagi berapa bilion lagi ke hadapan kita. Kesemua nak mengatakan fatabarakallahu ahsanul khaliqin, berkat sungguh Allah Subhanahu wa taala, dialah sebaik-baik yang menciptakan sesuatu. Khaliq, khaliqin, ahsanul khaliqin, dialah sebaik-baik, secantik-cantik yang diciptakan dalam maya pada ini. Balik kepada Quran, sumber hidayah. Allah kata apa tentang Quran ini? Allahu nazzala ahsanal hadisi kitaban mutasyabiha, Allah lah yang menurunkan berperingkat-peringkat ahsanal hadis, hasan cantik, ahsan amat-amat cantik. Allah turunkan Quran itu sebagai ahsanal hadis, perkataan yang paling cantik, bahasa yang paling cantik, makna yang paling cantik, hukum yang paling cantik. Walaupun kamu nampak kitaban mutasyabiha, ayat Quran ni pada awal sampai akhir wahyu Allah Subhanahu wa taala yang agak sama, tapi banyak kelainan-kelainan. Maka ditanya kita, kalau masih nak tanya lagi, masih ragu dengan kesempurnaan Quran itu dan hukum-hukumnya, Allah tanya kita, waman ahsanu minallahi hukuman liqawmi yuqinun, dan siapakah lagi yang lebih cantik, lebih baik, lebih sempurna daripada Allah undang-undangnya, hukuman, hukumnya, liqawmi yuqinun,
bagi orang yang telah beriman dengan Allah Subhanahu Wa Taala, yang yakin atas kesempurnaan Allah Subhanahu Wa Taala. Jangan tanya orang kafir, orang tak dapat hidayah. Mereka mudah saja. Waqalu asatirul awwalina tatabaha fayatumla alaihi bukratan wa asila. Surah Al-Furqan. Orang kafir berkata, Quran itu adalah cerita-cerita dongeng. Asatirul awwalina ketatabah, penuh dengan cerita-cerita dongeng yang Nabi, yang Muhammad minta orang tolong tulis untuk dia. Fayatumlah alaihi, dia merencanakan kepada penulis-penulis itu Quran ini pagi dan petang. Tuwaqalu asatirul awwalina ketatabah Baitumlah al-bukatan wa asila. Mereka tuduh mengatakan Quran ini adalah cerita-cerita dongeng. Allah jawab kepada mereka, Qul anzalahu alladhi ya'lamu sirra fis samawati wal ard. Jawab kepada mereka, Quran ini datangnya, anzalahu turunnya, daripada Allah. Allah yang mengetahui kesemua rahsia langit dan kesemua rahsia bumi. Apa sahaja yang ada dalam alam ini. La ya'zubu anhu misqala dzarratin. Tidak akan ada suatu biji zarah pun yang hilang daripada pengetahuan Allah. Allah tidak tahu. Macam surah Luqman itu. Luqman kata kepada anak dia, Ya Bunai, innaha in taku misqala habbatin min khardalin fatakun fi sakhratin aw fi samawat aw fil ardi ya'ti biha Allah innallaha azizun hakim. Wahai anak, Allah yang kita sembah ini, andainya ada sebiji biji yang paling kecil yang tersembunyi di tengah-tengah sakhra, ketul batu yang besar, di tengah-tengah batu itu ada satu biji yang kecil. Biji yang kecil adalah zarah. Ataupun biji itu berada fis samawat, di langit-langit, au fil ardi, atau dalam bumi kita. Ya'ti biha Allah. Allah tahu dan Allah boleh bawa kepada kamu. Maka mudahlah kita mendapat hidayah. Ini nak mengatakan tasawuf, bayangan, gambaran hidayah itu yang Allah sampaikan kepada manusia melalui beberapa channel, beberapa cara. Kalau kawan zaman Nabi itu, Nabi sampai sendiri kepada mereka ayat Quran, baca, ajak mereka kepada Allah, kepada iman. Itu adalah hidayah. Dia nak terima hidayah, sila. Kalau tak mau terima hidayah pun sila. Sebab tu maka itulah gunanya mengapa semua orang zaman Nabi tak terima hidayah. Sampai hidayah, tidak mau pakai hidayah. Contoh yang jelas, tengok macam bapa saudara Nabi, Abu Talib. Sebaik-baik kafir, menolong Nabi, mempertahankan Nabi, tapi dia tidak beriman dengan Nabi. Tak beriman sah. Nabi kata, aradtu alaihi al-islam bukratan bukratan wa asyiyya. Aku ulang pergi rumah bapa saudara aku tu, Abu Talib, pagi petang. Fa'arada.
Dia tak marah, dia paling muka. Sampai sakit yang terakhir, sampai ramak, sampai nazak itu. Waktu Abu Talib sedang nazak itu, memang ada Abu Jahal di situ. Nabi sampai masih mengajak Abu Talib, "Ashhid ya amma." Mengakulah, bersaksilah, bersyahadahlah kepada Allah, tidak ada Tuhan yang Tuhan berikan Allah, aku Rasulullah. Abu Lahab yang jawab, "Atatruka dinaka ya Abu Talib, kamu nak tinggal ke agama lama? Da'u, jangan perlu dekat dia." Mati dalam keadaan tidak beriman. Siapa yang tahu tidak beriman? Allah beritahu dekat Nabi dia, "Pak, saudara kau mati tidak beriman." Duka citalah Nabi kita Muhammad. Dia pembawa hidayah, dia yang terima wahyu, terima Quran, dia yang mengajakkan pagi petang, pagi petang, pagi petang, akhirnya mati tidak beriman. Duka cita Nabi, keluar semayang sahaja, masuk rumah tak keluar-keluar. Nak abah kata duka kita yang amat sangat. Bila hidayah tak terima, mati dalam tidak beriman, Nabi amat susah hati sangat. Genap seminggu, datang Jibril kepada Nabi kita Muhammad. Baru turun ayat ni, "Innaka la tahdi man ahbabta, walakin Allah yahdi man yasha." Kamu wahai Muhammad, la tahdi, kamu tidak memiliki hidayah untuk memberi hidayah kepada orang yang kamu suka, yang kamu sayang, pak saudara kamu, kamu sayang, kamu nak hidayahkan dia, kamu cuba macam mana pun dia tidak terima hidayah. La tahdi man ahbabta, bukan kerja kamu hidayah itu. Walakin Allah yahdi man yasha, tapi Allah Ta'ala yang akan memberi hidayah kepada orang yang dia tahu siapa yang patut terima hidayah. Bukan dia tidak beriman, bukan dia sahaja, Abu Lahab pun tidak. Dan kisah Abu Lahab ini satu episod yang boleh kita lihat, sebab ini zaman Nabi di Mekah lagi ni. Zaman Nabi di Mekah belum lagi pindah lagi, belum pindah lagi ke Madinah ini. Awal, daripada seawal Nabi kita menyampaikan hidayah ini kepada manusia-manusia Mekah yang tak beriman itu, dengan mengumpulkan mereka di tengah-tengah lapang di Bataha Mekah. Nabi nak mengisytiharkan satu perisytiharan yang amat penting. Semua keluar. Abu Lahab keluar. Abu Talib pun ada. Maksyarah Quraisy, pengusaha semua ada. Itu kali yang pertama Muhammad SAW memberi ucapan yang pendek, tapi yang pentingnya menyampaikan hidayah. Menyampaikan, nak buka hati hidayah itu bukan kerja Nabi. Apa dia kata? "Ya maksyarah Quraisy, atusaddiqunani in qultu lakum anna wara'a hadzal wadi aduwan yatahajjamu alaikum aw antum musaddiquni." Kita, wahai maksyarah Quraisy, pembesar-pembesar Quraisy, wahai tuan-tuan, puan-puan sekalian, adakah tuan-tuan hendak percaya? Atau saddiquna ni, tuan-tuan boleh percayakah tidak kalau saya menyebut dan saya mengatakan kepada tuan-tuan kesemua sekalian bahawa di belakang wadi ini, di belakang lembah kita ini, di belakang bukit kita ini, kalau saya beritahu kata ada musuh nak menyerang kamu, nak mosak kamu, tuan-tuan boleh percayakah tidak? Ada yang menjawab,
lan na'lab bika kaziban. Kami tidak pernah mengetahui kamu pernah berbohong sebelum ini. Kami tahu kamu tidak pernah membohong kepada kami. Artinya sudah ada orang yang mudah nak menerima hidayah itu dijawab terus oleh bapa saudara Nabi. Ha, tengok. Contoh orang yang menerima hidayah. Dia kata, tabbalaka ya Muhammad alihada jamaatana. Tabban. Kata-kata yang amat kesat. Aku nak terjemah pun tak ada bahasa yang sekesat itu. Celakalah, binasalah. Inikah sahaja yang kamu panggil kami keluar payah-payah ni? Terus turun. Tabbat yada abi lahabin wa tab. Ma aghna anhu maluhu wa ma kasab. Sasla naran zata lahab. Wa mra'atuhu hammalatal hatab. Fi jidiha hablum min masad. Allah telah balas cash. Turun ayat yang lagi pedas, lagi teruk untuk pengajaran. Tabbat yada abi lahabin wa tab. Yang celaka itu bukan Muhammad, kamu Abu Lahab. Apa yang kamu bangga dengan harta yang banyak ada pada kamu, apa yang kamu kumpulkan pada hari ini, kesemua akan hilang. Isteri kamu pun akan masuk dibelenggukan dengan piji di hablum min masad. Ada rantai yang panah, yang senang fahamnya, kamu dan isteri kamu akan mati dalam kufur, akan masuk neraka, seksa selama-lamanya. Saya pernah sebut ini, saya masih ingat. Sebab kalaulah lepas turun ayat yang begitu, ayat yang mengatakan yang celaka itu bukan Nabi Muhammad, yang celaka itu Abu Lahab, tak terima hidayah. Tahu dah Muhammad anak saudara dia membawa hidayah, tak mau terima hidayah, dan dia akan masuk neraka pada akhirnya kerana mati dalam keadaan kufur. Itu Mekah. Nabi masih lagi berumur 12 tahun, 12 tahun lagi di Mekah, 10 tahun lagi di Madinah. Kalaulah waktu itu Abu Lahab ini pandai main politik, dia pura-pura terima hidayah, pura-pura mengucap dua kalimah syahadah, pura-pura Islam. Banyak yang jadi munafik yang pura-pura mengucap itu banyak. Kalau Abu Talib, kalau Abu Lahab itu pura-pura mengucap masuk Islam, apa jadi dengan ayat Quran mengatakan dia masuk neraka? Kan ada masalah. Tapi konsistennya dia langsung tak mau berlakon, tak mau masuk Islam, matinya pun dalam peperangan Badar, mati di bawah bendera kufar. Ini contoh yang saya sebut secara mudah kita faham. Hidayah sampai, Nabi ada, bukti-bukti ada, tapi sengaja menolak hidayah. Walaupun kita sebut tadi dah, kalau jalan yang ikut itu, kalau jalan kufur, akan berjumpa di hujungnya lepas kita mati itu salasila wa aglalan wa sa'ira. Tahu dah mengapa orang sanggup gamble walaupun dijanjikan dengan seksa yang begitu teruk, tapi masih orang tidak menerima hidayah sepenuhnya. Atas itulah Allah memujuk kita, memujuk manusia berfikir, inna Allah astafa lakumuddin fala tamutunna illa wa antum muslimun. Yang tadi awal tadi, ayat baca awal tadi, allazi khalaqani fahuwa yahdin, dia yang cipta kita, dia bagi hidayah kepada kita.
Begitu jalan iman beruntung, jalan kufur ini tidak akan beruntung. Ayat ini, innallaha, sesungguhnya Allah, istaba lakumuddin, Allah pilih untuk kamu agama yang benar. Fala tamutunna illa wa antum muslimun, dan jangan sekali-kali kamu mati melainkan kamu telah sempurna jadi seorang Islam. Sempurna seorang Islam, orang Islam yang telah, yang boleh melaksanakan hukum-hukum Allah. Umat yang penuh yakin dengan kesemua sekali ayat Allah, la ya'tihil batil min baini yadayhi wala min khalfih tanzilum min hakimin hamid. Tidak ada sesuatu pun yang tak boleh pakai, yang batil, batil tak boleh pakai. Tidak ada satu pun dalam Quran itu yang tak boleh pakai. Kesemuanya hak, bukan batil. Yang nama batil la ya'tihi, tak masuk dalam Quran. Tak akan berjumpa dalam Quran sebarang batil. Apa saja min bayni yadaihi, cerita masa hadapan apa nak berlaku. Walau min khalfih, cerita-cerita lama, rekod-rekod lama. Tanzilun, yakinilah dia turun, datangnya daripada hakimin, Allah yang maha bijaksana. Hamid, Allah yang maha terpuji, maha bijaksana. Berapa ratus kali berulang itu perkataan hakim, al-hakamul adil, al-latiful khabir. Allah maha bijaksana. Bijaksana tadi, ingat balik, yang tidak ada cacat pada penciptaannya. Dibuat manusia fi ahsani taqwim, daripada awal buat macam kita, tidak ada perubahan, tak ada alteration, tak ada renovation manusia. Daripada awal sampai sekarang lengkap sempurna. Muslimin muslimat yang dirahmati sekalian, bila Allah sendiri yang memilih, tentulah pilihan yang terbaik, pilihan paling sempurna, pilihan yang kena pada tempatnya. Allah pilih kita yang beriman sebagai Muslim, muslimun, huwa sammakumul muslimina min qabl. Dia yang menamakan semua umat yang sebelum daripada kita yang telah menerima Islam, menerima hidayah Nabi bawa kepada mereka. Sammakumul muslimin, dinamakan orang itu orang muslimin, min qabl, dari dahulu. Maka Allah suruh kita, Nabi sebut, wa umirtu an akuna awwalul muslimin. Kita disuruh untuk menjadi orang Islam yang awal. Islam yang awal, Islam yang terbaik, Islam itulah yang kita baca. Wajjahtu wajhi lilladhi fatarass samawati wal ardhi musliman wa ma ana minal musyrikin inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin la syarika la wa bidzalika umirtu wa ana awwalul muslimin.
So diambilkan ayat ini dijadikan sebagai iftitah dalam sembahyang tiap-tiap hari, dan kita mengaku nak jadi wa ana awwalul muslimin, umat Islam yang awal. Allah suruh kita jadi orang Islam yang terbaik kerana dia pilih yang terbaik untuk kita. Istabah lakumuddin, Islam. Kalau itulah hidayah yang sampai kepada kita, patutkah insan memilih jalan lain daripada Islam? Sedangkan ada ayat yang mengatakan wa man yabtaghi ghairal islami dinan falan yuqbala min wa huwa fil akhirati minal khasirin. Sesiapa yang mencari, menganut, beramal selain daripada Islam sebagai agama dia, tidak sekali-kali Allah akan terima. Dia akan rugi serugi-ruginya pada hari kiamat. Ini jalan ke syurga satu sahaja, jalan Islam. Agama yang akan membawa penganutnya ke syurga satu sahaja, Islam. Cara hidup yang Allah Ta'ala reda satu sahaja, Islam. Maka sepatut umat Islam ini mudah sangat faham pluralisme berbilang agama. Semua agama boleh masuk ke syurga. Tidakkah bertentangan dengan ayat Ali Imran ayat 35 ini? Kita tahu mengatakan bahawa Allah telah membentangkan kepada manusia sejak daripada zaman Adam AS sampai kepada kita, sampai bila-bila, tetaplah wa bidzalika umirtu wa ana awwalul muslimin. Kita disuruh, diperintah untuk jadi orang Islam yang terbaik. Islam sahaja jalan yang boleh menyampaikan kita kepada radhiyallahu anhum wa radu an dzalika liman khasyya rabbah. Insan reda dengan Allah, menerima agama Allah sebagai anutan dia. Wa radu an, Allah reda dengan mereka. Kenapa? Kerana mereka telah mengamalkan agama yang betul dengan penuh hanifan, dengan suci hati. Wa radu an, kalau Allah dah reda dengan mereka, tak ada sebab insan tak reda dengan Allah Subhanahu wa taala. Reda dengan Allah, reda dengan hukum Allah. Kalau ada hukum yang tidak reda, tak kena pada dia, tak sesuai pada dia, dia tak reda dengan Allah Subhanahu wa taala. Kalau Allah telah reda dengan kita, kita reda dengan Allah Subhanahu wa taala. Dzalika liman khasyya rabbah. Itulah dia orang yang telah takut kepada Allah Tuhannya. Bila takut kepada Allah sampai kepada peringkat itu, maka beruntunglah kita dalam kehidupan dunia ini atas reda Allah. Mati Allah reda dengan kita. Akhirnya kita bertemu Allah Subhanahu wa taala dalam keadaan radiyatan mardiyah. Reda meredai. Insan reda dengan agama Allah, reda ketentuan Allah. Man lam yarda biqada'i falyaltamis rabban siwaya. Kalau ada orang yang tak boleh terima, tidak reda dengan ketentuan Allah, hukum Allah, ketentuan Allah, tak reda dengan ketentuan Allah Subhanahu wa taala, pergi cari Tuhan lain. Faltamis rabban siwaya, jangan beriman dengan aku, cari Tuhan yang lain. Menunjukkan kemurkaan Allah Subhanahu wa taala. Atas itulah hidayah sampai,
dan terimalah hidayah itu sesempurnanya. Dari Allah kita datang dan kepada Allah kita akan kembali kepadanya. Aqulu qawli hadza astaghfirullahal azim li wa lakum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.